got a problem. Di antara genre dan tema-tema peperangan militer, ada satu tema film yang paling sering diangkat dan menjadi cerita favorit, yaitu sniper. Penampilan karakter atau pemeran dalam menggunakan senjata laras panjang menjadi poin menarik tersendiri. Selain keren, tetapi juga bikin deg-degan. Tidak hanya untuk pemeran utama saja, tetapi juga untuk pemeran antagonis. Tak jarang beberapa film justru menampilkan karakter antagonis dengan sniper dan menjadi topik utama kasus. Berikut ini ada 5 aksi fantastis sniper di film buat kamu yang hobi dan tertarik tema sniper. Wajib banget nonton film ini. American Sniper. American Sniper merupakan film Hollywood Amerika yang dirilis pada tahun 2014. Film dengan tema sniper satu ini mendapatkan rating yang sangat baik di IMDb, sekitar 7,3 dari 10. Pemeran utamanya pun merupakan aktor terkenal Bradley Cooper. American Sniper bercerita tentang seorang tentara Amerika yang disebut SEAL. Ia mencatat sejarah sebagai sniper terbaik dalam sejarah Amerika. Chris Kyle, karakter yang diperankan oleh Bradley Cooper ini, ternyata mendapatkan bahaya karena kehebatannya dalam menguasai senjata laras panjang. Meskipun dapat menyelamatkan banyak nyawa, namun ia juga menjadi target utama para pemberontak. American Sniper akan menampilkan ke hadapan kamu bagaimana perjuangan seorang tentara Amerika dalam membela negaranya, melindungi rekan-rekannya, dan di saat yang bersamaan juga harus menjadi suami dan ayah terbaik untuk keluarganya. American Sniper banyak menyuguhkan adegan-adegan yang fantastis di sepanjang pemutaran filmnya. Mengingat film ini adalah film perang, salah satu aksi fantastis dan menegangkan adalah setiap kali pemeran utama Bradley Cooper memantau pergerakan orang dengan senjata laras panjangnya sebelum membidik target. Pelan-pelan namun pasti, percikan bunyi selongsong peluru dan senjata yang berat membuat kita menyadari benar-benar dalam situasi yang menegangkan. Selain memberikan kita adegan-adegan menegangkan, American Sniper akan membawa kamu ke sebuah perjuangan tanpa henti yang syarat akan makna. Enemy at the Gates. Enemy at the Gates merupakan film perang dengan nuansa drama yang bisa membawa kamu ke peperangan yang menegangkan. Sniper dan pistol serta bom di mana-mana membuat para penonton tidak bisa bersantai sejenak karena setiap detik adegannya sangat penting dan tidak boleh terlewatkan. Enemy at the Gates dirilis pada tahun 2001. Meskipun merupakan film jadul, tetapi sinema ini masih sangat bagus untuk ditonton di masa sekarang. Ceritanya dikemas berdasarkan buku non-fiksi dengan judul yang sama, yaitu Enemy at the Gates, The Battle for Stalingrad. Dan tidak hanya berfokus pada aksi, tetapi juga kisah romantisme para pemerannya. Film yang juga mengangkat kisah sniper ini menceritakan tentang Vasily, seorang penembak jitu asal Rusia yang menjadi sangat terkenal setelah diarahkan menjadi seorang hero oleh seorang politikus. Persahabatan mereka diuji ketika keduanya ternyata jatuh cinta pada wanita yang sama. Selain pertarungan asmara, kamu juga akan melihat bagaimana Vasily harus menghadapi berbagai jenis tantangan Nazi Jerman. Salah satu adegan yang dianggap terbaik dalam film ini adalah ketika sang tentara yang saat itu berada di tumpukan mayat berusaha bangkit dan mengambil senjata salah seorang rekannya yang sudah mati. Ia ingin membidik musuhnya sambil senyap-senyap berusaha tidak ketahuan. Namun akibat luka di tangannya, ia kesulitan untuk menarik senjata dan menyerahkan tugas itu ke tangan temannya. Mereka saat itu berada di posisi yang sulit dan hanya berdua. Namun dengan ketepatan bidikan, penembak jitu itu bisa berhasil menghabisi tentara musuh dengan tenang. The Deadly Tower.
The Deadly Tower merupakan film yang dirilis pada tahun 1975 dengan genre drama dan thriller. Film ini mendapatkan rating yang cukup baik di IMDb, yaitu sekitar 6,7 dari 10. Film The Deadly Tower dikenal juga dengan nama Sniper. Meskipun film lama, tetapi ceritanya masih segar untuk dinikmati oleh penonton yang menyukai genre menegangkan. Terlebih biasanya, film zaman dulu memiliki kesan yang berbeda karena diset latar yang lebih lama dengan pengaturan kota dan wilayah yang tidak seperti sekarang. Film ini merupakan film yang mengerikan sekaligus menegangkan. The Deadly Tower mengisahkan tentang kisah nyata dari seorang Charles Joseph Withman yang bekerja sama dengan seorang angkatan laut untuk membunuh istri dan juga ibunya, kemudian kembali membunuh 14 orang dalam sebuah tembakan membabi buta. Tidak hanya itu, mereka juga membuat 30-an orang lainnya luka-luka. Salah satu aksi fantastis yang mengerikan di film ini adalah ketika sang pemeran utama naik ke sebuah gedung tower dan mulai menembaki orang-orang yang ada di bawahnya menggunakan sniper. Jika melihat filmnya, mungkin kita tidak berpikir jauh dan hanya menganggap film ini sebuah hiburan saja. Tetapi jika mengingat bahwa ini mereplikasi kisah nyata yang pernah ada, maka film ini akan sangat mengerikan. Shooter. Satu lagi film Sniper dari Amerika yang dirilis pada tahun 2007. Film yang dibintangi oleh Mark Wahlberg ini berhasil mendapatkan rating 7,2 dari 10 di IMDb. Sebuah rating yang sangat baik. Film Shooter bercerita tentang seorang anggota angkatan laut bernama Bob yang menghilang setelah ditugasi sebuah misi yang berakhir kacau. Ia dikenal sebagai penembak jitu yang handal. Setelah menghilang tanpa jejak, ia kemudian ditemukan oleh seorang anggota pemerintahan Amerika yang saat itu memintanya untuk membantu mereka melindungi presiden dari sebuah rencana pembunuhan. Seiring berjalannya waktu, ia sadar bahwa orang-orang justru berbalik dan ia telah dikhianati. Ia berada dalam dilema dan posisi yang sangat sulit, namun berniat membalaskan dendam. Adegan paling seru di film ini salah satunya adalah ketika para tentara ini sedang bersembunyi di balik rerumputan dan membuat diri mereka seolah-olah tidak terlihat sambil menargetkan sniper ke kumpulan mobil yang akan datang. Cara penarikan adegan membuat kita seolah-olah menempatkan diri sebagai sniper. Satu persatu mobil yang lengkap dengan senjata itu berhasil diruntuhkan. Sniper Ultimate Kill. Sniper Ultimate Kill merupakan film yang dirilis pada tahun 2017. Film ini bercerita tentang seorang bandar narkoba yang mempekerjakan seorang sniper handal yang dikenal dengan nama The Devil. Dengan nama The Devil untuk membunuh para musuh-musuhnya. Sehingga ia bisa menguasai rute penyaluran narkoba dan memperoleh banyak keuntungan. Sebuah langkah yang sangat cerdas. Di sisi lain, seorang agen dan sniper handal juga dikirimkan untuk menghentikan The Devil. Film ini sangat menarik karena tidak hanya menampilkan pertarungan antar bandar narkoba, tetapi juga para sniper hebat. Film ini menampilkan banyak sekali adegan tembak-menembak antar sniper. Salah satu adegan yang paling seru dan menegangkan adalah The Devil yang sudah bersiap di atas gedung dengan sebuah bolongan kecil. Ia siap untuk membidik target dan menembaknya. Senjata laras panjang yang digunakan benar-benar terlihat. Ukurannya sangat-sangat besar dan tentunya buat penyuka film genre seperti ini akan sangat menarik. Itu dia 5 aksi fantastis sniper di film yang wajib banget kamu tonton. Sudah nonton semua? Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa lagi.